pun tadi waktu sempat mendapat penjelasan tentang bahwa sebetulnya anak-anak itu anak-anak spesial, tapi dengan orang tua yang hebat, saya melihat hari ini acara diselenggarakan tentang orang tua yang hebat. Kemarin tanggal 27 kita adakan peluncuran buku Putri
trisomi 21 itu, trisomi 21 di Hotel Dava. Untuk pesertanya sendiri sekitar 600-an keluarga dari seluruh Indonesia. Enggak, dari Jakarta dan sekitarnya. Kalau karena, boleh tahu Bu, peserta yang ada di Jakarta ya Bu, khususnya ini ada berapa peserta? Yang ada masuk dalam anggota. Iya. Anggota di kota sini. Kalau anggota sendiri kami mempunyai 8 WA group dan itu terdiri dari sekitar satu grup itu 250 anggota. Kemudian dikalikan 8 sekitar 2000. Itu seluruh Indonesia. Tapi selain itu dari cabang-cabang atau kami menamakannya pusat informasi dan kegiatan PIK di daerah lain itu bisa mempunyai grup sendiri dengan jumlah yang mungkin kurang lebih sama, sehingga jumlah total kalau Indonesia itu anggotanya sekitar 5.000 sahabat kota. Terdiri dari usia anak-anak berapa Bu, sampai dengan berapa? Kalau usia anaknya terdiri dari usia anak baru lahir sampai dengan usia dewasa. Dewasanya itu sampai up daripada 30 tahun ya? Lebih daripada 30 tahun ya. Kegiatan sekali dua seminggu ini sudah. Dan secara kontinu kami melakukannya. Dan di cabang-cabang di daerah sudah mulai diadakan sekitar tahun 2020. Apakah ada peningkatan euforia adanya kegiatan ini? Tentunya ada. Sekitar persennya berapa? Persennya. Kalau lihat rata-rata ya itu ada kenaikannya. Tujuannya adalah selain kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum bahwa anak Down syndrome ini ada dan mereka mampu, mereka bisa secara mandiri, kita membuka mata hati masyarakat bahwa anak-anak seperti ini tidak dikesampingkan, tapi kita justru harus tunjukkan dan kita mengajak kepada masyarakat dan pemerintah tadi juga hadir bahwa mereka ini ada. Dan tentunya hal ini kedepannya kita berharap bahwa pemerintah juga menggandeng kerjasama dengan kota untuk kedepannya lebih baik lagi. Maaf Bu, Ibu kan sebagai Bu. Khawatir, tapi kemudian karena banyak informasi, banyak bantuan yang apa dari pemerintah, orang dari dan keluarga besar dari kami sendiri yang menentang keberadaan anak kami itu tinggal di gudang bagi saya tetap menantau untuk memberikan pendidikan serta pendidikan yang potensinya bisa terlihat biasa kami bisa menciptakan kondisi tari menyala melukis pada kemudian yang tidak bagi dan itu bisa tercapai karena sudah semakin apa ya masyarakat sudah semakin paham tentang Down syndrome, menerima, kemudian sekolah juga ada programnya, program inklusi selain dari sekolah tadi ya, kemudian dari medis, dokter, terapis itu juga sudah apa semakin terbuka. Dan saya yakin itu karena peran komunitas kepas dan komunitas media secara lain yang selalu berupaya untuk mensosialisasikan keberadaan kami. Bahkan tagline kotak sepatu ada bisa itu sungguh sangat benar karena keberadaan kami diakui dan mereka bisa mereka sama dengan teman-teman yang lain. Kalau gagasan membuat acara ini apa sih? Dari gagasan itu kita harus membuat acara ini.